menjawab pertanyaan kurma berbuah berapa kali dalam setahun. Ya, ini semoga video ini bisa menjawab kurma berbuah itu bisa setahun 2 kali atau setahun 3 kali, artinya susul menyusul. Ini di video posisi sekarang ada sekitar kemarin itu muncul awal pertama di bulan Desember sekitar 7 tandan itu yang mie kering ini yang pertama, terus yang buahnya ini. Itu ada sekitar 7. Terus muncul lagi di bulan Maret. Ada sekitar 3 tandan, jadi 10. Terus sekarang di bulan Juli muncul lagi ini 1 dan 2 nih, paling ujung nih. Agak ya nggak kelihatan ya. Paling ujung, jadi sekitar 12 tandan. Nah, nanti kemungkinan ini bisa muncul lagi. Untuk penjelasan pupuk dan oh ya, ini kurma jenis kolas ya. Untuk penjelasan yang lain nanti di video selanjutnya. Terima kasih.